Kami dari channel Liverpoolian TV Indonesia mengucapkan selamat hari raya untuk seluruh muslim di dunia. Ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak dapat melangkah, hati berbisik memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari channel kami. Hidup ini terasa indah jika ada maaf dan semangat terus untuk mendukung tim andalan kita Liverpool. Semoga di hari kemenangan ini kita terus merajut silaturahmi dalam channel Liverpoolian TV Indonesia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadwal tunda IPL Man United versus Liverpool. Manchester United akan menjamu Liverpool di Old Trafford pada Jumat 14 Mei 2021 pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Duel tersebut dapat disaksikan melalui live streaming Bola TV. Pertandingan Manchester United lawan Liverpool jadi penting. Setan Merah punya misi melanjutkan tren positifnya kala bersua The Reds di Old Trafford sejak 7 tahun terakhir. Sejak 2015 di ajang IPL, MU belum terkalahkan di kandang sendiri melawan The Reds dengan 2 kali menang dan 3 kali imbang. Sayangnya, dalam laga kontra Liverpool nanti oleh Gunnar Solskjaer, pelatih MU diprediksi tidak akan diperkuat oleh kapten tim Harry Maguire. Mantan penggawa Leicester tersebut mengalami cedera saat timnya menang melawan Aston Villa pada Minggu 9 Mei malam. Liverpool sendiri juga bertekad menang dalam laga nanti. The Reds mengincar posisi zona Liga Champions musim ini. Untuk itu ia butuh poin penuh di 4 laga sisa musim ini, dimulai dengan laga kontra Man United nanti. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah terus memenangkan pertandingan kami. Namun itu akan sulit karena kami melawan Manchester United dan secara historis tidak mudah, tetapi kami akan mencobanya. Imbu Jurgen Klopp. Menarik itu ditunggu bukan? Duel panas antar si Setan Merah pekan ini. Musim terburuk sepanjang karir Mane. Sebuah pengakuan dibuat Sadio Mane, winger asal Senegal itu mengakui bahwa ia tampil sangat buruk bersama Liverpool musim ini. Mane tidak mengelak bahwa performanya musim ini cukup mengecewakan. "Saya akui, ini musim terburuk di sepanjang karir saya," ujar Mane kepada Canal Plus. Mane mengaku tidak bisa menjelaskan mengapa performanya menurun dengan drastis di musim ini. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebab mengapa ia tidak tampil segacor musim-musim sebelumnya. "Jika Anda bertanya apa yang salah dengan diri saya musim ini, saya akan kesulitan memberikan jawabannya. Karena jujur, saya juga tidak tahu apa penyebabnya." Mane juga menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dalam situasi yang sulit ini. Ia akan mencoba bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Liverpool. "Saya selalu mencoba untuk tetap positif, entah suasananya tengah bagus atau buruk. Saya selalu mempertanyakan diri saya setiap waktu," ujarnya. Dinilai cocok dengan Liverpool, Fowler dukung The Reds boyong Ollie Watkins. Legenda Liverpool Robbie Fowler mendukung The Reds untuk memboyong Ollie Watkins karena melihat permainannya sangat cocok dengan gaya bermain tim asuhan Jurgen Klopp tersebut. Robbie Fowler mengatakan saat ini ada sejumlah klub yang cenderung memakai penyerang yang tak cuma mencetak, tapi juga bisa melakukan pressing di depan. Fowler mengatakan Ollie Watkins memiliki kemampuan itu. Jadi ia pun merasa Ollie akan cocok dengan Liverpool. Demikian juga dengan klub besar lain macam Manchester City atau Chelsea. "Apa yang diinginkan tim-tim papan atas? Penyerang yang memainkan peran penting saat melakukan pressing," buka Fowler pada Mirror. Manchester City, Liverpool, United, Chelsea, mereka semua menginginkan striker yang melakukan pressing dengan energi dan kecerdasan, dan melakukan lebih dari satu pekerjaan, ujarnya. "Tentu saja, mereka juga menyukai orang yang mencetak gol. Tetapi ini bukan hanya tentang mencetak gol lagi. Jauh dari itu, lihatlah Roberto Firmino di Liverpool. Lihat City tanpa nomor punggung 9 yang diakui. Dan Chelsea bertahan dengan Timo Werner," terangnya. Lebih lanjut, Robbie Fowler mengatakan Liverpool atau klub besar lainnya tak akan kecewa jika mereka merekrut Ollie Watkins. Sebab ia yakin kedepannya penampilan pemain berusia 25 tahun itu bisa lebih gacor lagi. "Saya tidak mencoba untuk menjual Watkins, fans Villa, saya berkata jujur. Tetapi sejauh ini ia terus meningkat dan saya bisa melihatnya melakukannya lagi.
ke level paling atas jika ia bisa mempertahankan etos kerjanya, sikap dan mentalitasnya. Serunya. Menariknya, Jurgen Klopp benar-benar menyerukan pujiannya beberapa minggu lalu. Dan Anda pasti bisa melihat seseorang seperti Watkins dengan kemampuan menekannya. Dan statistik yang menyertainya, tampil dengan baik di bawah manajer seperti Klopp. Tuturnya. Dan percayalah, Liverpool dengan departemen analitik mereka yang besar akan bisa menghitung statistik yang dimiliki Watkins. Serunya.